Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد حاضرين حاضرات عزنا الله وإياكم الحمد لله رب العالمين kita kembali bisa berkumpul di masjid ini melanjutkan kajian kita dan qadarullah ma syaa fa'al. Ana harus menjalani operasi dan harus istirahat beberapa minggu dan alhamdulillah mulai pekan ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Muhammad alaihi salatu wassalam beserta seluruh sahabat beliau dan keluarga beliau tanpa terkecuali. Pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan tentang mukaddimah kaitannya dengan tauhid dan keimanan, dan insyaallah kita mulai masuk membahas tentang rincian tentang rukun iman. Tapi sebelumnya kita membahas dulu secara ringkas saja tentang rukun Islam. Tentang rukun Islam, rukun Islam yang dibangun di atasnya agama ini ada lima. Yang pertama syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ini pokoknya, ini intinya. Kelima rukun Islam ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dua kalimat syahadat. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Shaum Ramadan wa hajjal bait. Kelima rukun ini jika salah satunya tidak ditegakkan maka akan goyang agama ini. Yang namanya rukun itu menopang sesuatu. Jika satu rukunnya aja tidak ada, tidak ditegakkan, maka sesuatu yang ditopangnya akan jatuh. Makanya kelima rukun ini harus tegak. Dan yang paling inti dari kelima rukun itu adalah dua kalimat syahadat. Seorang dikatakan dia Islam ketika dia berikrar, bersaksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jika dia mampu mengucapkan, maka dia wajib mengucapkan. Kecuali jika tidak mampu, dia bisu misalnya. Jika dia bisu, dia meyakini Allah dan meyakini Rasulullah sebagai utusan Allah, maka dia masuk Islam. Taib, kalau ada orang, dia gak bisu, dia gak ada udur, dia bisa mengucap, dia meyakini Allah dan dia meyakini Rasulullah, dua kalimat syahadat itu ada dalam hatinya, tapi dia enggan mengucapkan dengan lisannya tanpa ada udur, maka dia bukan orang Islam. Ini perlu dicatat. Maka dia wajib mengucapkan, mengikrarkan dengan lisannya. Kecuali jika ada udzur. Tapi kemudian yang bertanya, kenapa rukun pertama itu dua kalimat syahadat dijadikan satu rukun? Padahal itu ada dua. Dua kandungan di situ, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Ada dua pendapat di situ. Kenapa dijadikan jadi satu? Yang pertama, bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan yang menyampaikan tentang Allah SWT. Jadi satu kesatuan. Yang teori yang kedua menyatakan bahwasanya kedua ini, dua kalimat syahadat itu adalah syarat diterimanya amalan. Jadi amalan kita diterima, ada dua-dua syaratnya terima amal kita. Kita beribadah, melakukan ketaatan, amal saleh kepada Allah SWT, syaratnya diterima cuma ada dua saja, enggak banyak. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Ini kandungannya syahadat la ilaha illallah. Dia mengikhlaskan amal ibadahnya murni
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia melakukan suatu ibadah 99% ikhlas karena Allah, 1% karena untuk disanjung oleh manusia, maka amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat diterimanya ibadah yang kedua adalah mutaba'ah. Harus mengikuti bagaimana yang dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya dua syahadat ini dijadikan satu, karena duanya tidak terpisahkan. Jika kita melakukan suatu amalan seikhlas apapun kita lakukannya tapi tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, maka tidak akan diterima. Kita sholat pakai gaya sendiri, kita sholat, kita mengeluarkan zakat mal kita dengan aturan kita sendiri, ukuran takaran kita sendiri, tidak mengikuti yang bagaimana Rasulullah ajarkan, maka tidak akan diterima, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wa iqamis salah, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Dan salat ini merupakan puncaknya ibadah fisik. Puncak ibadah fisik salat. Kita bandingkan antara haji dengan salat, jelas lebih besar. Ibadah salat lebih besar daripada haji. Kita bandingkan salat dengan puasa, lebih besar salat. Ini makanya diletakkan di posisi kedua karena besarnya ibadah yang satu ini. Luar biasa, puncaknya ibadah fisik. Ketika kita melaksanakan haji, kita masih bisa ngobrol, masih bisa makan, masih bisa tidur. Kita sedang puasa Ramadan, kita bisa tidur, kita bisa ngobrol. Tapi kalau lagi sholat, kita nengok aja gak boleh. Harus wudu dulu, bersuci dulu, kemudian harus fokus hadap kiblat, ada zikir-zikir tertentu, pujian kepada Allah, doa, ruku, sujud kepada Allah. Disyariatkannya aja langsung di langit. Satu-satunya ibadah disyariatkannya langsung di langit. Sholat. Dan kata seorang tabi'in, Syaqiq bin Abdullah rahimahullah, tidak ada amalan dalam Islam ini yang meninggalkannya pelakunya bisa dicap sebagai kafir kecuali salat. Enggak ada amalan dalam Islam kalau kita tinggalkan kita bisa dicap sebagai kafir kecuali meninggalkan salat. Orang meninggalkan haji, dia punya uang. Dia Islam punya uang, mampu berangkat haji tapi dia enggan berangkat haji, kita enggak bisa kafirkan dia. Enggak ada satupun ulama yang mengkafirkan. Kecuali kalau dia membangkang mengingkari wajibnya haji, iya dia ijma' ulama dia kafir. Tapi dia meyakini wajibnya tapi dia enggan berangkat haji misalnya, kita enggak bisa kafirkan. Orang dia mampu, sehat dia mampu untuk berpuasa tapi dia enggan untuk berpuasa. Enggak mau diperpuasa. Dia meyakini wajibnya puasa tapi dia sengaja enggak puasa. Enggak bisa dikafirkan. Tapi kalau salat, ini khilaf kuat di antara para ulama, meninggalkan salat menurut madzhab Hambali kafir. Meninggalkan sholat dengan sengaja terlebih lagi terus menerus, maka dia keluar dari Islam. Jadi berat perkara sholat ini. Di antara buah dari rukun Islam yang kedua ini, sholat, manfaat dan buah dari sholat ini adalah pertama tathhirun nafs, afwan, insyirahus sadr, melapangkan hati. Orang kalau sholatnya benar, dia merasakan kelezatan dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia salat dengan sungguh-sungguh, dia berusaha khusyuk, dia menghadirkan kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan kenikmatan dalam hatinya. Nikmat dia. Dia ruku, dia memuji Allah, dia sujud memuji Allah, dia merasakan Allah kasih kenikmatan dalam hatinya. Hatinya dibuat lapang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia. Makanya Nabi SAW menyebutkan wujuilat qurratu aini fi shalah, jadikan penyejuk hatiku, penyejuk pandanganku dalam, yaitu dalam salat. Nabi kalau ketika salat dia merasakan kenikmatan, senang dia. Kayak kata Nabi bilang ke Bilal sudah masuk waktu azan, ya Bilal arihna bi shalah, wahai Bilal istirahatkan kami dengan salat, segera azan supaya kami bisa santai, bisa tenang dengan melaksanakan ibadah salat. Kemudian diantara manfaat thamarah dari salat yaitu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Orang ketika dia menjaga salatnya, terutama dia menjaga salat lima waktunya di masjid misalnya, insyaallah ini orang benar. Kalau misalnya nanti ada yang nyari menantu, ya salah satu yang perlu dicek, lihat ini orang salatnya di mana. Lihat salatnya bagaimana. Kalau ini calon menantu kita ini, kita tahu dia jaga sholat lima waktunya di masjid, apalagi subuh, insyaallah ini orang benar. Insyaallah orang benar. Tapi ada set tadi yang rajin sholat tapi kok masih maksiat, set.
Dia rajin sholat tapi masih berbuat dosa. Berarti sholatnya ada yang gak benar di situ. Ada yang salah dalam sholatnya. Entah dia salah dalam aturan sholatnya, salah dalam wudunya yang menjadikan sholatnya cacat. Atau dia kurang khusyuk dalam sholatnya, atau kurang keikhlasannya dalam sholat. Dan yang lainnya banyak faktor. Ketika dia jaga sholat 5 waktu, tapi dia masih terjerumus dalam perbuatan keji dan mungkar, berarti sholatnya ada yang gak benar di situ. Dia harus perbaiki sholatnya, perbaiki keikhlasannya, perbaiki keilmuannya tentang fikih sholat, dan seterusnya. Kemudian rukun Islam yang ketiga yaitu ita'ud zakah, membayarkan zakat. Zakat di sini kita sebutkan zakat wajib. Zakat wajib ada dua. Zakat yang wajib ada dua, zakat fitrah sama zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan ketika Ramadan, zakat mal ada aturannya. Ada batasan-batasannya. Islam tidak zalim. Islam tidak serta-merta ngambil harta orang secara zalim. La. Bahkan salah satu yang paling dijaga dalam Islam itu harta. Lima perkara yang paling dijaga dalam Islam. Syariat ini semua berputar di lima perkara ini. Salah satunya apa? Menjaga harta. Ya, menjaga jiwa, menjaga harta, jaga agama. Salah satunya harta. Islam tidak mengambil harta secara zalim. Ada aturannya. Yang punya emas, perak, ada aturannya. Sudah nyampe nisab? Sudah nyampe nisab? Batasan minimalnya enggak langsung diambil itu harta Islam. Tunggu dulu, muter satu haul dulu. Muter satu tahun masih dalam nisabnya, baru keluarkan, ada takarannya. Hewan ternak ada aturannya bagaimana keluarkan. Zakat hewan ternak dan harta apa aja yang dikeluarkan sudah diatur dalam Islam secara detail. Masalah zakat ini detail angka-angkanya, jumlahnya. Hewan ternak kalau kita lihat bagaimana aturannya, ini kalau sapi sekian tahun, kalau unta sekian tahun, yang ini detail sudah diatur dalam Islam. Jadi jangan kita ngarang sendiri jumlahnya, jangan kita ngarang sendiri aturannya. Ya, apa thamarahnya, manfaatnya dari kita mengeluarkan zakat, yaitu membersihkan jiwa kita dari sifat bakhil, pelit. Itu melatih kita untuk tidak pelit, karena sifat dasar manusia itu cinta dengan harta, ya ikhwan. Itu sudah bawaan manusia dari zaman dulu, itu dia condong hatinya suka sama harta, cinta sama harta, pengen banyak harta, itu sudah sifat manusia. Maka kita dilatih dalam Islam mengeluarkan harta itu, kita beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan ini harta kita. Apa tujuan kita keluarkan harta itu? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ibadah kita dengan mengeluarkan harta. Melatih kita, hati kita bersih, jauh dari sifat pelit. Kemudian juga salah satu hikmahnya membantu manusia di Indonesia ini terutama. Kalau semua orang di Indonesia ini taat mengeluarkan zakatnya dengan aturan yang sesuai, semua orang muslim di Indonesia ini mengeluarkan zakatnya dengan aturan yang sesuai yang syariat mau, insya Allah tidak akan ada orang melarat di Indonesia ini, gak akan ada. Kadang ada satu orang kaya di Indonesia ini zakat malnya bisa sampai miliaran, ya kawan. Satu orang, bayangin. Ada yang mengeluarkan zakat di setiap tahun, dia keluarkan tuh 100 juta, 200 juta, satu orang. Banyak uang. Itu dari ratusan juta itu kita bisa kasih hidup keluarga, puluhan, ratusan kepala keluarga dia bisa hidup setahun full. Dari uang zakat. Makanya harus ada pengelolaan zakat. Ya, jika biasanya di masjid-masjid atau badan amil zakat dia mengelola, dia menyalurkan tepat sasaran, itu bagus ya. Kemudian rukun Islam yang berikutnya yang keempat yaitu puasa Ramadan. Kita beribadah kepada Allah dengan puasa ini itu dengan menahan diri. Kalau zakat tadi kita beribadah kepada Allah dengan mengeluarkan harta kita, kalau Ramadan kita beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari hal-hal yang syahwat kita condong ke situ. Manusia itu suka yang makan-makan, yang enak-enak, minum, syahwat, dia melampiaskan syahwatnya ke pasangannya, itu manusia suka hal itu. Tapi Allah tuntut kita untuk menahannya sebulan penuh. Ya, kita beribadah kepada Allah dengan menahan hal itu. Kemudian hadirin azinallahu wa iyyakum, rukun Islam yang terakhir, yang kelima, yaitu haji. Menunaikan ibadah
haji, dan ini gabungan ya, ibadah fisik iya, ibadah harta juga iya. Kita mengorbankan tenaga, berangkat haji itu capek, plus mengeluarkan uang besar. Makanya haji ini termasuk ibadah yang besar, dan dia disebutkan oleh Nabi SAW sebagai jihad. Haji termasuk jihad. Ketika Nabi SAW menyebutkan kepada Aisyah, lakunna jihadun la qitala fiha, bagi kalian kaum wanita ada jihad tapi tidak ada peperangan di sana, yaitu apa? Al-hajj wal umrah. Itu kalian berkat haji dan umrah. Kemudian hadirin azinallah wa iyyakum, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang rukun iman, kita rincikan, kita akan membahas tentang adanya tingkatan dalam agama Islam ini. Ada maratibuddin, ada tingkatannya, dan bagaimana kita mendapatkan tingkatan-tingkatan ini berdasarkan dalil hadis Umar bin Khattab masyhur, hadis kedua dalam silsilah Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang panjang, hadis Jibril, disebut juga dengan hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamar sebagai seorang manusia, nanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan? Maka inilah dia tingkatan agama. Jadi tingkatan agama itu ada tiga. Tingkatan yang pertama, yang paling bawah adalah Islam. Islam itu tingkatan yang paling bawah. Kemudian yang kedua adalah iman. Baru yang ketiga adalah ihsan. Ketika ditanya Nabi SAW oleh Malaikat Jibril dalam hadis itu, apa itu Islam wahai Rasulullah, Rasulullah menjawabnya dengan lima rukun Islam yang tadi kita sebutkan. Islam yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Kemudian ditanya lagi, apa itu iman? Nabi menjawab, keimanan itu adalah menyebutkan enam rukun iman. Imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu 6 rukun iman. Kemudian ditanya lagi pertanyaan ketiga, apa itu ihsan? Kemudian Nabi menjawabnya dengan dua tingkatan. Ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalian menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kalian melihatnya. Jika kalian tidak mau melihatnya dan tidak mampu melihat Allah di dunia, maka dia yakin Allah melihatnya. Makanya tingkatan yang sudah levelnya sudah tinggi. Makanya ketika orang Arab Badui dulu masuk Islam, mereka mengatakan qalatil a'rabu amanna. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, kami telah beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kalian belum beriman, kalian baru Islam. Keimanan belum masuk ke dalam hati kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan level iman itu di atas Islam. Ketika orang sudah Islam itu mesti dia tunduk berserah diri. Ketika dia sudah Islam, Islam dia menjalankan amalan-amalan zahir. Makanya rukun Islam yang 5 tadi kita sebutkan itu kaitannya dengan amalan-amalan zahir yang nampak. Ucapkan syahadat, dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji, itu amalan zahir, nampak. Tapi kalau iman itu amalan batin, enggak kelihatan dalam hatinya dia. Dia bisa saja dia salat tapi keimanannya belum dalam. Dia bisa saja melaksanakan haji tapi keimanannya belum kuat. Dia bisa saja sholat, tapi dia mengingkari takdir. Dia bisa saja puasa, tapi dia keimanannya mengingkari kebangkitan misalnya. Mengingkari padang mahsyar. Mengingkari azab kubur, dan seterusnya. Makanya level kedua, ketika orang sudah nyampe pada tahap keimanan, dia beriman kepada Allah, dia tahu rincian keimanan kepada Allah apa aja konsekuensinya, beriman kepada malaikat, kepada para nabi, pada kitab-kitab dan seterusnya. Dan itu insyaallah yang akan kita bahas pada serial kajian kita ini, membahas secara rinci tentang rukun iman insyaallah taala jika Allah mudahkan. Kemudian jika seorang sudah sampai ke level itu, dia imannya sudah kuat, dia imannya kepada Allah secara rinci, dia
sudah mantap di hatinya dia, imannya kepada malaikat, hari kiamat dan seterusnya sudah mantap di hatinya dia, maka biasanya orang seperti ini dia sudah nyampe ke level yang berikutnya, yaitu ihsan. Itu dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah. Dia selalu menghadirkan muraqabatullah. Dia selalu menghadirkan dalam hatinya bahwasanya Allah sedang melihat dia. Ketika dia sholat, dia sadar bahwasanya Allah sedang melihat dia, makanya dia mengikhlaskan seikhlas-ikhlasnya sholatnya. Dia memperbagus sholatnya, dia memperbagus khusyuknya. Karena apa? Karena dia yakin Allah melihatnya. Berbeda orang kalau dia belum nyampe ke titik itu, dia sholat karena pikirannya kemana-mana, gerakannya asal-asalan. Makanya kalau orang yang sudah nyampe titik ihsan ini, dia sholat, dia tahu Allah sedang melihatnya, makanya dia perbaiki betul keikhlasannya. Orang sudah nyampe ke titik ihsan, maka dia pasti berusaha ikhlas-ikhlas-ikhlasnya ke dalam ibadahnya. Ketika dia berbakti kepada orang tuanya, dia yakin Allah sedang melihat, dia sedang berbakti kepada orang tuanya. Ketika dia bersedekah, dia yakin Allah melihat sedekahnya. Dia tidak mengharapkan pujian manusia dalam sedekahnya, karena dia yakin Allah sedang memantau dia. Dan seterusnya dalam semua ibadah. Nah, ini level ihsan. Dan untuk nyampe ke level ini butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan. Bisa, tapi ini butuh diperjuangkan. Kemudian hadirin azanallahu wa iyyakum. Udah mau isya ya. Ada yang mau bertanya? Karena ana mungkin cuma sampai isya di sini hadirin. Masih banyak. Ya boleh ya, para khawatir masuk isya, mungkin ada yang bertanya silahkan. Insya Allah kita bisa lanjut pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mendengarkan bahwa mengenai rukun Islam aja dulu, yang tahap-tahap yang apa, ibadah nyata, itu pernah saya mendengar dari kisah dan juga cerita dan baca-baca juga, ada yang sudah meninggal, dia tuh minta dihidupkan kembali hanya untuk sedekah. Jadi bukan sholat, bukan haji, bukan apa. Itu apa sebenarnya yang terdapat di dalam masalah sedekah itu? Terima kasih Ustaz. Taib, jazakallah pertanyaannya. Dalam ayat disebutkan orang yang sudah meninggal meminta agar dikembalikan ke dunia. Fa asaddaqu aku minas salihin, agar aku bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Ini emang ada ayat ini. Ini juga salah satu bukti ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang keutamaan sedekah. Bahkan sampai orang yang sudah meninggal ketika dia balikan ke dunia, dia minta supaya diminta kembalikan ke dunia supaya dia bisa bersedekah. Ada hadis lain menyebutkan tentang orang yang mati syahid, mujahidin fisabilillah. Mereka minta dihidupkan kembali supaya mereka bisa jihad lagi, supaya dibunuh lagi di jalan Allah. Karena mereka melihat nikmat, kenikmatan pahala yang mereka dapatkan di sana. Dan ini juga ayat menunjukkan keutamaan sedekah ya. Sedekah luar biasa. Sebutkan dalam ayat juga surat Al-Baqarah, orang yang alladzina yunfiquna amwalahum, dia mensedekahkan hartanya, Allah terima hartanya dan Allah simpan dan Allah kembangkan hartanya, terus dia berkembang. Allah langsung yang terima sedekahnya dan dikembangkan oleh Allah SWT pahalanya berpuluh sampai 700 kali lipat. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan al-mar'u 'ala dhilli shadaqatihi yaumil qiyamah, manusia itu akan berada di bawah naungan sedekahnya di hari kiamat di padang mahsyar. Ketika kita manusia kepanasan berdiri di padang mahsyar, orang akan dinaungi oleh sedekahnya. Semakin banyak disedekah, semakin besar naungan di atas kepalanya sehingga dia tidak kepanasan di padang mahsyar. Dan terlalu banyak keutamaan sedekah yang lainnya. Sehingga dalam ayat itu sebutkan untuk memotivasi kita yang masih hidup ini diberikan kesempatan Allah SWT untuk bersedekah. Ya, kita zaman sekarang ini mudah kita bersedekah. Kita di Indonesia ini hadirin, sangat mudah kita untuk bersedekah. Beda halnya kalau kita tinggal di Saudi.
Di Saudi kita mau sedekah kadang bingung mau sedekah kemana. Kotak amal di masjid nggak ada, orang yang ngemis jarang. Jadi bingung mau sedekah kalau di sana. Kok di Indonesia ini, subhanallah, kita keluar sedikit kita bisa dapat puluhan, kita bisa sedekahin orang. Kotak amal di masjid-masjid ada, tempat gaji yatim piatu dan yang lainnya, panti jompo kita bisa sedekah. Ambil contoh antum 100 ribu aja, kalau gajian awal bulan ambil 100 ribu, uang antum 100 ribu. Beli beras ini di pasar, 2 literan, bungkus 2 liter, dapat 5 bungkus antum. Taruh di mobil, berangkat ke mobil. Lihat orang yang geret-geret gerobak, mereka harus ngais-ngais sampah untuk makan di hari itu ya, ikhwan. Antum kasih itu 2 liter beras, mereka bisa makan sekeluarga berhari-hari. Dari 20 ribu, antum bayangin pahalanya. Bayangin bagaimana besarnya pahala antum kasih makan satu keluarga berhari-hari dari 20 ribu rupiah. Antum kasih mereka beras. Dan mereka bahagia dapat penerimaan itu. Mereka dapat sedekah dari kita, uang, makanan, mereka bahagia nerima itu. Dan ketika mereka bahagia, antum lihat bagaimana raut wajah mereka bahagia nerima itu, maka Allah langsung kasih kebahagiaan dalam hati kita. Pasti. Ketika kita sedekah, Allah langsung ngasih kebahagiaan dalam hati kita. Lihat manfaat sedekah itu. Yang hatinya keras, jarang khusyuk ketika sholat, ya berat malas-malasan ketika ibadah, perbanyak sedekah. Insya Allah Allah jadikan hati kita lembut. Kata ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, yashku qaswata qalbi, dia mengeluhkan kerasnya hatinya. Kata Nabi SAW, idza aradta an yalina qalbuk famsah ra'sal yatim wa'atimil miskin. Kalau engkau mau hatimu lembut, kasih makan orang miskin, usap kepala anak yatim. Coba. Itu sedikit tentang sedekah ya. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi yang bertanya? Banyak ya. Banyak manfaatnya, utamanya ada banyak, cuman salah satunya yang paling penting yang sangat kita harapkan yaitu kita mendapatkan naungan di padang mahsyar. Ini masih ada ya, sekitar 10 menit, jika gak ada pertanyaan Anda lanjutin aja sedikit materinya ya. Tadi Anda kira sudah dikit lagi Isya. Taib, ini kita lanjutkan saja sedikit hadirin, azinallahu wa'alaikum, ini penting. Ya ini penting sedikit materi tambahan sebelum kita masuk ke rincian rukun iman. Kaedah-kaedah dalam rukun iman, ini penting mohon diperhatikan. Ketika kita mengimani rukun iman yang 6 itu ada kaedah-kaedah yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, mengimani rukun iman yang 6 itu harus secara keseluruhan, harus. Jika ada salah satu saja rukun iman yang 6 itu tidak kita imani, maka kita kafir. Kita kafir. Dia mengimani 5 rukun iman, tapi dia tidak mengimani takdir, dia bukan orang Islam. Dan ini pertama kali muncul di akhir-akhir masa sahabat. Di zamannya, di akhir masa sahabat, ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu sudah tua, Ibnu Umar anaknya Umar bin Khattab. Itu baru muncul firqah ini, kelompok ini yang mengingkari takdir disebut dengan apa namanya? Kelompok ini disebut dengan Qadariyah namanya. Dia mengingkari takdir, mengingkari ilmu Allah. Yang akan terjadi Allah enggak tahu. Itu mereka. Dia mengingkari rukun iman yang ke-6. Dan ini muncul di akhir masa sahabat. Dan firqah-firqah yang menyimpang ini yang awal sekali muncul, yang pertama kali muncul dalam Islam itu 2. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Khawarij ini yang muncul di zaman sahabat, di akhir masa Utsman bin Affan, zaman Ali bin Abi Thalib muncul Khawarij, kemudian enggak lama setelah itu muncul Syiah. Baru di akhir masa sahabat muncullah firqah Qadariyah ini. Kemudian di akhir masa tabi'in masuk ke abad kedua Hijriyah baru muncul Jahmiyah dan Mu'tazilah. Nah Qadariyah ini datang muncul kemudian 2 orang datang pergi ke Mekah mau haji. Sekalian nyari sahabat. Pengen ketemu sahabat Nabi yang masih hidup siapa nih? Akhirnya mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar. Kemudian mereka bertanya. Kemudian setelah mereka ngobrol-ngobrol, kemudian ngasih tahu. Ada di Irak sana, di Irak, di Kufah, ada kelompok mereka rajin sholat, mereka menuntut ilmu, tapi mereka mengingkari takdir. Mereka enggak percaya sama takdir. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Sampaikan kepada mereka,
aku berlepas diri daripada mereka dan mereka berlepas diri daripadaku. Sampaikan kepada mereka kalau mereka punya emas sebesar gunung Uhud mereka infakkan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka beriman kepada takdir. Ini menandakan apa? Dia kafir. Amalnya tidak akan diterima walaupun dia berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima sampai dia beriman kepada takdir. Jadi jika ada orang yang mengimani rukun Islam, rukun iman ini, tapi ada satu yang tidak dia imani, dia yang imani secara keseluruhan, maka dia bukan orang Islam. Ya, karena Allah menyebutkan tentang rukun iman ini secara satu kesatuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi." Itu lima rukun iman disebutkan di situ. Kemudian rukun keenamnya takdirnya disebutkan dalam ayat lain, dalam banyak ayat. Contohnya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat lain, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Segala yang terjadi pada diri kalian dan di bumi ini, semua yang terjadi sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz, sebelum diciptakan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat tentang takdir ini sangat banyak ya. Kita enggak usah sebutkan semua untuk mempersingkat waktu. Kemudian kaidah yang kedua tentang rukun iman ini, bahwasanya setiap masing-masing dari rukun iman, ya rinciannya masing-masing dari rukun iman yang keenam itu harus diimani juga secara menyeluruh, bukan secara parsial, harus menyeluruh, tidak diketeng-keteng. Contohnya misalnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Dia beriman kepada Al-Quran saja misalnya, dia gak beriman Allah menurunkan Taurat dan Injil dan Zabur, maka batal keimanannya. Dia beriman kepada kitab, tapi harus menyeluruh. Seperti orang Yahudi, mereka hanya beriman kepada Taurat, mereka mengingkari Injil, mereka kafir. Umat Nasrani, mereka mengimani Taurat, mereka mengimani Injil, tapi mereka tidak mengimani Al-Quran, maka mereka kafir. Jadi rinciannya harus diimani secara menyeluruh. Contoh lain misalnya beriman kepada Rasul harus diimani secara menyeluruh. Semua Nabi dan Rasul harus kita imani. Jika ada salah satu Nabi yang kita ingkari, tidak kita imani, maka batal keimanan kita. Seperti orang Yahudi, mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad, maka mereka kafir. Umat Nasrani, mereka beriman kepada Nabi Musa, mereka beriman kepada Nabi Isa, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, maka mereka kafir. Jadi tidak boleh secara parsial, harus secara menyeluruh. Kemudian kaidah yang ketiga, hadirin azinallahu wa iyyakum, kaidah ketiga dari rukun iman ini, bahwasanya rukun-rukun iman ini rinciannya harus kita imani berdasarkan dalil. Jangan kita pakai perasaan, jangan ngarang-ngarang sendiri dalam mengimaninya. Ini penting. Kita mengimaninya dengan dalil. Semua rinciannya tentang yaumul akhir, beriman kepada hari kiamat, rinciannya banyak sekali. Dari kita masuk alam kubur sudah masuk ke yaumul akhir itu. Rinciannya semua imani dengan dalil. Bukan pakai akal, bukan pakai perasaan. Contoh misalnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani Allah menciptakan makhluknya muhdad. Dulu tidak ada apa-apa, baru Allah menciptakan makhluk. Enggak seperti ahli filsafat, filsuf, falasifah. Ahli filsafat, mereka yang mereka imani apa? Alam ini, alam semesta ini qadim bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini batil, ini kekufuran. Contoh lain misalnya kita beriman kepada malaikat rinciannya berdasarkan dalil. Ini perkara ghaib, kita nggak bisa khayal-khayalkan, nggak bisa. Kita beriman berdasarkan wahyu, ayat Al-Quran dan hadith. Kita beriman kepada malaikat, bahwasanya malaikat itu diciptakan dari cahaya, malaikat itu punya sayap, itu ada dalilnya, sebutkan dalam banyak ayat dan hadith. Nggak seperti filsuf, falasifah, ya ahli filsafat, mereka meyakini bahwasanya malaikat itu
hanya bisikan-bisikan baik yang ada dalam pikiran kita, itu bukan makhluk yang nyata. Ini juga kekufuran, ya, karena mereka mengimani malaikat dengan logika mereka, bukan berdasarkan dalil. Contoh lain misalnya, kita beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada kitab, salah satunya mengimani Al-Quran, dan salah satu rinciannya dari iman kepada kitab ini, beriman kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini akan dijaga keautentikannya oleh Allah Subhanahu wa Taala ila yaumil qiyamah, akan dijaga keasliannya, tidak akan bisa dirubah satu huruf pun, satu harokat pun tidak akan bisa diubah dalam Al-Quran. Jadi ini kita imani. Allah sebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya, kata Allah, tidak akan bisa dirubah oleh manusia. Tidak seperti kitab-kitab yang sebelumnya mengalami distorsi, mengalami perubahan karena tidak dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tidak seperti orang Syiah. Orang Syiah dia meyakini Al-Quran kita sekarang ini kurang, sudah dirubah oleh para sahabat. Ini kekufuran. Ya, tidak ada firqah sesat dalam Islam ini yang meyakini seperti ini, cuma Syiah saja. Dan yang lainnya ya. Intinya kita harus mengimani rincian dari setiap rukun iman ini harus dengan dalil, ya, bukan dengan perasaan kita. Nas'alullah ta'ala yuwaffiqna jami'an lima yuhibbu wa yardha wa ya'khudh bi aydina ila sirati mustaqim wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala ali Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.